Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lestriani, channel education and tutorial. Baik, tutorial kali ini kita akan membuat Twibbon menggunakan aplikasi Canva dan foto VA. Bagaimana caranya? Mari kita simak tutorialnya sebagai berikut. Yaitu kita browsing dulu ke Canva. Ini dia, kita klik. Kemudian kita pilih media sosial, kita pilih kiriman Instagram. Oke, selanjutnya saya membuat sendiri, tidak menggunakan template. Kita klik, lalu kita warnai. Saya mau warnanya coklat. Klik di sini. Oke, kemudian kita cari elemen, kita pilih yang ini. Klik, selanjutnya kita cari. Pilih pita, kita klik yang ini. Oke, kita beri teks selamat hari pramuka. Kita rubah tulisannya, letakkan di sini. Lalu kita perkecil. Oke, kita tambah ini, letakkan di sini. Oke, kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan teks. Kemudian kita klik elemen. Oke, kemudian kita download. Klik foto PA. Klik yang ini. Lalu kita drag yang kita telah buat, letakkan di sini. Baik, kita klik ini, pembeli otomatis. Lalu kita tekan delete. Oke, kemudian kita klik berkas, lalu ekspor sebagai PNG. Lalu klik simpan. Sekarang kita buka Twibbon. Ini dia, double klik. Kemudian klik masuk Google. Oke, kita klik buat champion. Lalu kita masukkan gambarnya. Oke, kemudian kita beri URL-nya. Oke, judul. Oke, kemudian lalu kita klik mulai champion. Oke, lalu kita salin URL. Kemudian kita ke sana, ke sini. Oke, sekarang kita tes ya. Kita klik, lalu kita masukkan foto misalnya ini, lalu klik open. Lalu kita klik selanjutnya, lalu unduh foto. Demikianlah tadi tata cara bagaimana membuat Twibbon menggunakan Canva, kemudian aplikasi tambahan yaitu Photopea, dilanjutkan dengan membuat link Twibbon,
serta membagikannya. Semoga bermanfaat. Sesedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.